Hai Sobat Tugu, buka puasa tidak hanya untuk mengenyangkan perut dan melepas dahaga setelah berpuasa seharian saja. Supaya tetap fit selama menjalankan puasa, kita juga harus memperhatikan asupan dan kebiasaan saat berbuka. Cara berbuka puasa yang tepat bisa menjaga daya tahan tubuh selama bulan Ramadan. Berikut ini adalah prinsip buka puasa yang sehat dan bisa kamu terapkan. Yang pertama adalah kombinasikan satu makanan dan satu minuman. Ingat, jangan kalap. Yang kedua adalah makan makanan yang manis seperti buah-buahan ketika berbuka. Tiga, berbuka dengan makanan yang enak tetapi tetap sehat. Empat, pilih makanan yang berair dan lembut agar mudah dicerna. Lima, pilih makanan yang cita rasanya tidak terlalu manis, tidak terlalu asin, tidak terlalu pedas, dan tidak terlalu asam. Yang keenam, hindari makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak. Tujuh, makanlah pelan-pelan. 8. Ajak keluarga atau kerabat untuk berbuka puasa. Dan yang terakhir adalah berhentilah sebelum kenyang. Itu tadi adalah prinsip berbuka yang sehat dan bisa diterapkan. Sekian video kali ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.